أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, Adam. Lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud, kecuali Iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Qala ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab Iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Allah berfirman, turunlah kamu dari syurga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Qala Iblis menjawab, beri tangguhlah saya
sampai waktu mereka dibangkitkan. Qala innaka minal munzirin. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Qala khruj. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya, barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka Jahannam dengan kamu semuanya. Wahai takuna minal zalimin. Dan Allah berfirman, hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhum
Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna. Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan syaitan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam syurga. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan dia, syaitan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Fadallahuma bighurur. Falamma zaqa syajarata badat lahuma وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينٌ. Maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun syurga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu, dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya, syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah, selain Allah saja yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i.
Waya sama وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan difirmankan, hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Wana Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Qala ya إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا Allah berfirman, Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya, perbuatan yang tidak baik. Sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya, aku memperingatkan kepadamu, supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Qala Rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li وإلا تغفر لي
berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi." Qila ya Nuhu bint bin salamin minna wa barakatin alaik. Difirmankan, "Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin, dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami." Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin. Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya. إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Yaitu ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata." Unqatulu Yusuf awit rahuhu
أَحْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah yang tak dikenal, supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja. Dan sesudah itu, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ. Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur, supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir, jika kamu hendak berbuat." Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingini kebaikan baginya." Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia dapat bersenang-senang dan dapat bermain-main. Dan sesungguhnya kami pasti menjaganya. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'b. Berkata Yakub, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku, dan aku khawatir kalau-kalau dia dimakan serigala,
sedang kamu lengah daripadanya. Qalu la in akalahu dhibu wa nahnu usbatun in Mereka berkata, jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan yang kuat, sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi. Falam. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, lalu mereka masukkan dia, dan di waktu dia sudah dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar." Waja'u 'ala qamisihi bidamin kadhib. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل
Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Yakub berkata, "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaymana ilma wa qala alhamdulillahi alladhi fadhala Balana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Wa waritha Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat طير وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من In hadza lahuwal fadlul mubin. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, "Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang ucapan burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya, semua ini benar-benar satu karunia yang nyata." Wahusyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat ta'ir. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman
tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Hatta قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمن hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedang mereka tidak menyadari." وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم Dan dia memeriksa burung-burung, lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat Hud-Hud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir?" La'u'ad
شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ Sungguh, aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya, atau benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang. Faman kasa ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min sabain binaba'in yaqin. Maka tidak lama kemudian, datanglah Hud-Hud. Lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya. Dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini. Ini. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Wajad Tuha wa qawmaha yasjuduna lishamsi min وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.